dengan musibah katanya kan ansang bitnya kan bersyukur ada musibah katanya alhamdulillah kejap musibah karot mana ke benar tu kan kejap bab musibah katanya aku sakit alhamdulillah le Allah taala aku sakit bro ansang kau benar mufam padahal si memang menang semeji saya kira gitu oh kan si memang menang geken lagi mesti tanya kau sehat oh, alhamdulillah kau bisa sehat oleh Allah padahal sakit alhamdulillah orang kau bisa sakit le Allah kena bukan putra gejok fahla teman mana gerd utuh menang ke kan hana gerd dalam pandangan gedanyo tentang gurau dia menang ya awam ha tanya awamnya kenyo yang tak pegah bunuh kalian sebenarnya yang ucapkannya hana masalah karena Allah taala kena pegah fahla yang raya cuman cara bagi tanya untuk sakit ta sikapi nya memang agak berat pakon karena tanya kurung ilmu cara ji yang ke di saat tabut yang lagenyo enggak berupa. Yang kedua, watak gekeun guna naga sambung lam. Alhamdulillah, ne sabar baraik ta. Berarti pertanda bahawa putra nyo berarti cobaan yang datang daripada Allah Taala untuk baraik fahla ke gedanyo sabak gebang bersabar ke ji. Singkira ke gedanyo awam gekeun manteng. Alhamdulillah le Allah Taala kagu bisa sakit drone. Nyen tang-tang goknya bersyukur atas sakit gedanyo. Ya, nya itanyo ka hanapa hate di juk goknya nyan. Ya, padahal aja gekeun nyan hana masalah sebenarnya. Si memang nyen kebaikan Tuhan. Itu yang mandi tadi ngek orangnya yang tadi ngek kebaikan Tuhan ke gedanya tok sang-sang ibadat dan nikmat hinan hana lebih wate gejuk sakit tentang kan kebaikan Tuhan ke gedanya yang kejut takdir Tuhan semuanya itu baik kehana yang jahat takdir Tuhan itu kebaikan Tuhan walau gede-gede lah Allah Taala ke gedanya dalam kejahatan diri kejahatannya sebab-sebab untuk terjadi kejahatan yang terjadi bak gedanya nyan yang hana get. Adapun Tuhan yang pejuk kejahatan yang baik bagi Allah Taala dan bagiannya juga wajib tak anggap itu suatu kebaikan, suatu yang baik. Hanjit tak anggapnya Allah Taala hanaga. Jadi sehingga waktu tanya urut dalam kejahatan, rupanya laginya mencoba oleh Allah Taala supaya untuk dapat bertobat, untuk sungguh-sungguh lam tatrandra waktu berhut dalam kejahatan. Menan sebenarnya, menan ke hatta bunuh. Ya, kan.